Saya ingat waktu customer datang ke dealer kita. Mereka keluarga kecil dan datang untuk mencari mobil baru yang paling tepat. Langsunglah saya tunjukkan Etios Falco dan mereka tertarik. Saat itu dengan bangga saya informasikan bahwa Etios Falco ini dibuat di Indonesia oleh orang Indonesia. Orang Indonesia sangat kuat kepada sifat kerja keras dan penuh semangat. Dan itu yang mengapa Toyota mempercayakan Toyota Indonesia untuk memproduksi Etios. Etios itu memang kita siapkan khusus buat Indonesia market. Untuk jok depannya itu sendiri, kita desain khusus gimana itu sesuai dengan postur orang Indonesia. Untuk AeroKit, sangat sesuai untuk gaya anak muda sekarang. Khususnya Etios Falco, kami persiapkan secara seksama melalui management project secara terpadu dan juga penentuan logistik serta supply chain dari supplier, produksi, dealer, termasuk ke customer. Dengan demikian, Toyota Indonesia siap memproduksi Etios Falco untuk memenuhi permintaan pasar secara maksimum. Tiga faktor penting yang harus kita jaga. Yang pertama mengenai people atau humans, kemudian facility-nya, dan tentu saja prosesnya juga harus baik. We make people before we make product. Jelas bahwa pengembangan human resource menjadi salah satu kunci keberhasilan di semua produk kami, termasuk untuk diluncurkannya Etios Falco. Dengan dilatih di Toyota Learning Center, mereka mengalami satu adaptasi bagaimana menjadi karyawan produksi di Toyota. Lingkungan kerja yang baik itu bisa meningkatkan semangat kerja mereka. Sehingga mereka dengan senang bisa bekerja di pabrik. Jadi pertama kita cek material kualitasnya. Bahan baku itu nanti menentukan hasil atau kualitas dari vehicle tersebut. Pressing itu pertama dari lembaran baja kita press untuk dibentuk menjadi bentuk-bentuk mobil sebelum dirangkai. Prinsip no mistake itu kita gunakan di dalam proses welding maupun proses yang lainnya dengan tujuan supaya kita tidak melakukan repair activity. Setelah welding masuk ke painting, kemudian rust protection, yang terakhir top coating atau pemberian warna. Proses-proses di assembly itu merupakan perwujudan skill dan kemampuan dari member-member di assembly. Kita yakinkan bahwa produk akhir kita juga kita inspeksi. Service dan akurasi. Service adalah bagaimana kita menjamin bahwa service-nya defect free. Akurasi part itu lebih dari 95% akurasi. Kaizen itu perbaikan yang terus-menerus sehingga proses maupun riset dari mobil itu setiap hari, setiap waktu menjadi lebih baik. Saya bangga memberi kontribusi nyata kepada konsumen Indonesia. Ini adalah era baru untuk Toyota Indonesia, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami dengan bangga mempersembahkan Etios ini untuk Anda.